bojong. Ya Allah, sepi banget. Saya tadi ya. Jula Juli bintang 7. Jalan-jalan ke Surabaya. Sapu tangan jatuh di lumpur. Nggak lupa tak dapat lupa. Lupa sebentar di waktu tidur. Roda 3 namanya becak, roda 2 namanya motor. Oh, bener itu, Mas. Aduh, namanya juga saya karyawan ini. Di mana sebelah sono kolam. Yang mandi katanya kalau mandi 3 kali selama bulan purnama akan awet muda. Katanya. Terus ini bilas, siapa yang udah mandi di kolam, bilasnya kemari. Dan saya sebagai tukang sapu, daripada nggak tukang yang mana sapunya gitu. Tempat ini sebenarnya untuk wisata bagus, cuma kurang promos sih ya. Kata orang kalau ada pelangi ada yang mandi bidadari sebenarnya. Cuman saya selama ini nggak tahu. Ada yang ngeliat aku datang gak? Hah? Yang ngeliat aku datang gak? Yang ngeliat? Bukan maling, gak boleh bilang siapa-siapa. Aman! Aman! Cuma gue minta sama lu, di sini kan banyak yang mandi. Dan lu kalau nyolong di sini juga sama aja merusak tatanan hidup gue dong. Lu tenang, lu kan temen gue. Lu kan temen gue. Gak ada untungnya lu bangga gue punya temen lu, maling! Gue sebagai maling, tapi gue punya cita-cita. Cita-cita lu apa? Menjadi pemaling profesional. Gue mau maling kota, bagaimana caranya? Lu ganteng-ganteng maling lu. Mendingan mak gue maling, bapak gue maling. Oh, turunan? Turunan. Lu depan gue aja, gue risih kalau dilihat orang. Emang lu maling sih ya? Sekarang gue bilangin, lu jangan nyolong di sini deh, soalnya kemarin ada orang mandi, hilang sabunnya, gue colong. Segala sabun lah dicolong. Gue butuh soalnya lagi bulan-bulannya sabun nih. Kalau mau maling, lihat-lihat orangnya, ya enggak? Kalau orang kelebihan, lu malingin mah jangan. Jadi yang gue boleh malingin siapa? Enggak boleh. Namanya maling. Bungkus sabun? Lu lebih baik ya, lu kerja sama gue, lu nyapu, halal. Oh iya? Iya dong. Nyuruh colong juga. Saya ada segala sapu dicolong. Lu gak boleh ngeliat apa meleng dikit, main colong aja gitu. Sebenernya gue gak boleh ngomong kayak begini, gue ngomongnya bisik-bisik. Kok gitu? Kalau gue ngomongin teriak-teriak, ntar gue ketahuan lagi. Oh iya, iya, iya. Enggak, profesi maling lu sebenarnya udah berapa tahun dijalani? Dari gue umur 3 bulan. Utangnya sama gue curi. Lu 3 bulan dulu nih? Utangnya sama gue curi. Lu mau kebangetan? Isih! Lu main nyolong-nyolong aja gitu. Gua kalau ga boleh ngintip gini nih jari mata gue nih. Ngintip dulu lah. Nggak ada yang ngaji. Sekarang gini aja, lu lebih baik bantuin gua atau nyapu. Ntar gajinya sekarang kasih pengaruh sama gue. Mendingan lu kasih gue. Barang siapa gua bisa malingin. Nah gua bagi-bagi sama lu. Kiki-kiki. Ah, nggak ada. Gua mendingan kerja begini, halal gua. Jola Juli bintang 7. Iya, enggak iya. Lokasi-lokasi gua, hutan-hutan yang miarain gua. Udah, lo nyapu, gua di sini. Awas itu kalau nyolong-nyolong awas lo. Biar sini. Iya, iya, iya. Gua tabok melintir bolak-balik. Boleh dong orang ganteng lewat. Perkenalkan, Jaka Baru. Jaka Tingkir. Jaka Tingkir. Jaka Tingkir. Jaka Saputra. Maaf ya.
kan ini kan ini nih pelangi. Saya lihat pelangi, Mas. Saya lihat pelangi, mudah-mudahan aja lah gitu. Ada bidadari itu Andi gitu. Jadinya kan kalau ternyata Order. Cewek kan. Kuning. Ih, kuning bagus. Ada yang mandi ya? Bau. Mana lihat gitu. Ntar antri dulu kartisnya saya. Pakai kupon. Kayak sembako. Pakai kupon. Cium dulu. Ntar. Ini masih ngeliatnya pakai kupon. Mau main malingin aja. Cium dulu. Wangi. Ini wanita. Allah. Yang mandi teh saha eta? Siapa yang mandi? Pertama teh kain, kedua sandang, ketiga kain, keempat yang keluar, holo. Saya mau nyuci. Nyucinya dingin banget ini beneran itu di situ. Itu bajunya siapa? Nah, istri saya. Enggak. Kupon dibatalkan. Yaudah, situ aja yang ngambil lah, saya emang enggak lah, situ aja. Harus saya ambil. Jangan, itu punya bapak ini, jangan. Udah ya, oke. Cek, ngambil cuci dulu ya. Oh, itu bapak tuh. Bawa. Ambil sabun. Maaf. Mas, sebentar. Ditarik dulu, mumbul. Bisnis kita mulai lagi, apa tadi? Ya, saya teh begini aja. Tadi kan kalau misalnya pelangi ada ya, terus ada wanita mandi gitu. Bilangin saya, itu mau bidadari. Job. Kita bagi-bagi ya. Oke. Kalau saya bilang bidadari. Ah, begitu. Dapat. Bidadari sepatunya. Aman. Ini pasti yakin. Udah bayarin tuh, bayarin. Udah bayarin. Ya. Ya, kasihin. Mana duitnya ya? Ini utang ya. Mas, ingat ya. Iya, saya tagihin. Oke, awas. Ya. Hebat ya, memaringi cepet ya. Tuh. Hebat. Utang sama saya, ya? Ya. Bidadari nih pasti. Selendangnya selendang, bidadari. Selendang sutra. Lupa lagi. Ya, nanti. Saya berarti nanti. Bidadari itu jadi istri saya. Iya, biasanya. Kenapa itu? Hah? Selendang saya itu diambil sama kena. Entar dulu ya, Bu. Tadi teh saya nyuruh teman saya. Iya. Katanya. Ini udah saya bayarin nih, Bu. Ini maaf nih, Bu ya. Ini selendang siapa? Selendang saya, bukan selendang ya. Di mana? Bidadari. Diambil. Lah, Pat ketawa dia. Lah gimana lu punya anak buah? Tanda. Gua kan penguasa sini yang tahu. Kalau sekarang Nawang Wulan itu nggak pakai selendang, pakai anduk. Nih aslinya, pakai anduk. Aslinya. Lo berlihat dari modelnya, Snoopy.